Welcome back to my YouTube channel. Yeah. So guys, petang ini guys, saya mau bagi apa itu tips bagaimana untuk bercakap di dalam bahasa dusun, khususnya dusun Tabilung di kawasan kami. Ya. Oke, petang ini saya mau ajak kita tiga perkataan Tabilung yang mungkin berbeza daripada dusun yang lain, dan mungkin kalau yang selalunya saya gunakan, saya punya kawan-kawan yang bangsa dusun tidak paham apa saya cakap tu. Perkataan yang pertama yaitu bangkad. Mau tahu apa itu bangkad? Dulu kan saya ada kawan, terus dia bilang, terus saya cakap lah, bosku, polos aku pak bangkad noy. Itu actually saya mau minta pinjam lah, saya mau minta pinjam dia punya baju, and then dia tidak paham, hah, bangkad? Oh no, dia bilang. Dia tidak tahu apa itu bangkad. Kalau dalam bahasa dusun dirang, mostly dusun yang lain kan dirang guna rasuk, bukan bangkat. Tapi kalau tempat kami dia guna bangkat. Ya, yeah. Itu yang pertama guys. Dan yang second ialah memeleng. Saya pun tidak tahu, tapi saya rasa macam saya sudah familiar menggunakan perkataan ni, memeleng. Perkataan ni lah, dari kecil lagi saya memang guna apa itu, macam terbiasa lah guna perkataan dusun Tabilung ni, memeleng. Terus saya cakap lah tu kawan saya, maksud memeleng yang kecil ni macam dia punya kelakuan ataupun ya cara-cara dia tu kelihatan macam style orang tua. Jadi terus saya cakap sama kawan saya nampak dia gitu kan, saya cakap lah, memeleng konakai, saya bilang. Terus dia bilang, memeleng. Terus berhabis dia ketawa. Dan tidak paham apa itu memeleng. Terus balik-balik asal dia jumpa saya, memeleng, itu kau pun memeleng. Dia bilang sebab itulah dia tidak paham apa itu memeleng. Okay guys, perkataan ketiga yang daripada bahasa suku Tabilung yang mungkin berbeza daripada dusun yang lain yaitu Nawian. Ya, ini macam selalu kena guna kalau kita kenyang lah. Kalau dalam tempat kami, kalau kenyang tu kami cakap Nawian. Terus ada satu masa tu kami ada makan-makan, and then kawan saya cakap, ngainakan, yang bermaksud pigilah kau makan, dia bilang. Terus saya cakap, Nawian aku no. Saya bilang yang actually maksud saya tu, saya kenyang sudah, Nawian aku no. Tapi dia ingatkan saya cakap saya kehabisan makanan, Nawian aku no. Dia orang punya pemahaman tu macam saya kehabisan sedalam makanan tu maksudnya. Tapi kalau dalam bahasa kami, Nawian aku no tu bermaksud saya sudah kenyang. Nawian, ada tiga dia punya sub word. Nawian, ya, kenyang. Tapi kalau actually yang kalau saya mau cakap saya kehabisan makanan, Nawian aku, gitu. Nawian, ada dua perkataan saja, Nawian. Kalau tiga, Nawian maksudnya saya sudah kenyang. Ya, guys, itulah tiga perkataan yang saya rasa dusun tempat kami berbeza daripada dusun tempat lain. Mungkin banyak lagi, tapi petang ini saya dapat share tiga saja. Ya. Dan kalau kamu mau mempelajari lebih banyak lagi perkataan, jangan lupa tonton video saya yang akan datang. Ya. Bye guys, thank you for watching.